Okay, ini adalah atomic orbital. Okay, hydrogen-like orbital.
Jadi ia selesaikan dia the non-trivial resolution, okay, for this trial function. Okay, jadi you dapat yang ini, the similar determinants, you dapat the energy. So from here you can find the this coefficient C, A and CP. Okay, so ni adalah you can see A and CP. So ini adalah yang ini, ini yang ini. Okay, so CA, CP, you tahu ni adalah you punya CA and CP. In this case, okay, CA, okay, adalah sama ada plus minus CP. Okay, plus minus CP. Jadi you dapat, okay, ni adalah plus or minus. Okay, plus minus CP. Jadi, because of this, you know, okay, the M, okay, for this atom, okay, adalah M adalah 0. Jadi we can denote this orbital as sigma orbital. Okay, sigma orbital and ni yang main ni semua ada. Okay, so from here, okay, ni you tengok, ini adalah for the lower two state. Okay, so we construct the molecular orbital, ni molecular orbital from the linear combination of these two atomic orbital. Jadi you boleh juga construct, you can also construct for the pi. Okay, ni adalah you dapat pi 1 and pi 2. You also can get the pi 3 or pi 4. Okay, so yang ini. Okay, you present to kan juga C A, then so for S A, then kita juga ini adalah nucleus A and nucleus B. Okay, untuk 3 dan 4. Okay, jadi yang ini kita tahu bahawa C A and C B adalah plus minus. Okay, yang kita dapat, jadi you boleh tulis yang macam ini. Okay, begitu juga you boleh dapat orbital yang kelima dan keenam. Okay, jadi C A untuk molekul A, untuk atom A, dan untuk atom B. So in real hydrogen like atoms, you play to this ni adalah sebenarnya PZ, ya? Yeah? Juga untuk 7 orbital dan 7 itu juga untuk yang ke. Okay, kita boleh tulis juga ini adalah dalam bentuk 2 E plus 1. Okay, minus E. Okay, E plus 1. Okay, yang ini berikutnya juga itu dan dalam bentuk real hydrogen by orbital px. Secara kualitatif, you dapatkan, okay,
Malaysia dan Orbital. Jadi yang ini kita dah tengok, okay, sebelum ni ni adalah sebenarnya, okay, you boleh dapat this orbital, okay. So US dan ini adalah sigma, okay. Ini berkaitan dengan simetri.
G ada star ataupun G tak ada star. Dia bergantung pada symmetry molecule. Kita tengok orbital, okey? Ambil contoh. Okey, I boleh draw dah. Sini, 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 okay?
Ini adalah reflection symmetry. Okay, perpendicular to this molecular axis, molecular plane. Jadi macam berubah. Lepas tu student selalu confuse, ingat G ada mesti star, star mesti ada G, U mesti star, star mesti U. Okay. Yeah.